dengar nama Umar, takut. Di mana Umar masuk tu, dia tuh tolak, dia kata, apa yang aku dengar kamu baca tadi? Adik dia kata, tak ada apa, tak ada apa. Kamu telah ikut agama Muhammad. Kamu telah ikut agama Muhammad. Adik dia jawab, walaupun agama tu betul. Tuan-tuan, dia tampar adik dia berdarah. Dia tampar adik dia berdarah. Dan dia pukul adik ipar. Dia jatuhkan adik ipar. Dia pukul adik ipar. Dia tak berhenti dalam keadaan. Sampai dalam keadaan dia rasa bersalah. Dia pukul teruk adik ipar. Dia tengok adik dia berdarah. Adik perempuan dia berdarah. Disebabkan pukulan dia. Dia rasa malu dengan apa yang dia buat. Dan keadaan dia duduk penat. Dia rasa dah mula turun kemarahan. Dia nampak suratan kertas. Dan diminta untuk baca. Setengah riwayat menyebutkan adik dia kata, wahai Umar, kalau kamu nak bunuh kami, nyawa kami, kami dah terletakkan untuk agama ni. Kalau kamu nak bunuh kami, agama, nyawa kami, kami letakkan untuk agama ni. Umar heran, agama apa ni? Sampaikan mereka sanggup mati untuk agama ni. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, setengah riwayat beritahu dia mandi. Dan kadang dia tekan diri dia untuk datang pada keinginan untuk tahu apa yang dituliskan. Tak kalau Umar ambil lembaran ni, tuan-tuan. Apa yang Umar dapat? Umar tengok satu perkara yang dia sendiri menggetar hati, menggeletar hati dia. Merasai hak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kali pertama tak kalau Umar baca Quran. Kita kali ke berapa ratus ribu baca Quran. Apa perasaan kita dengan Quran? Apa hak ta'zim kita terhadap Quran? Saya sendiri kadang-kadang baca tak rasa apa-apa, kadang baca nak cepat, kadang-kadang Allah Akbar, kita tahap iman kita macam tu. Dan ini iman umat akhirat. Tapi tak kalau Umar radhiyallahu ta'ala anhu duduk dan dia baca Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Dia baca daripada ayat 1 sampailah pada ayat 14. Innani anallah. Satu ayat yang menyebabkan hati dia benar-benar tertumbuk dengan perkataan. Innani anallah. Umar baca satu ayat yang Allah sebut. Innani anallah. Sesungguhnya aku Allah. Sesungguhnya aku Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan melainkan aku, kata Allah. Maksud Allah, jangan besarkan siapa-siapa selain aku. Jangan tunduk pada siapa selain aku. Jangan cari siapa-siapa selain aku. Datang sepenuhnya hati kamu kepada aku. Innani anallah. Kerana aku ni Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain daripada aku, kata Allah. Fa'abudni, sembahlah aku, kata Allah. Tunduk terus pada aku, sujud pada aku. Itulah kemuliaan. Itulah kemuliaan tak kalau kamu datang sepenuh hati kamu tadarru' pada aku. Dalam keadaan kamu tunduk dan submit seluruh kehidupan kamu pada aku. Fa'abudni. Wa aqimis salata li dhikri. Dan tunaikanlah salat untuk ikut, untuk ingat pada aku, kata Allah. Tunaikan salat untuk ingat pada aku, tuan-tuan. Ini ayat yang mencairkan hati Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Umar kata, sesungguhnya yang datangkan ayat ini hanya dia yang patut disembah. Yang datangkan ayat ini hanya dia yang patut disembah. Tuan-tuan, kali pertama Umar datang pada kalimah Allah, kali itu cinta masuk daripada hati dia. Kali pertama Umar datang pada Allah, kali itu keseluruhan kehidupan dia datang pada satu kemanisan dalam iman. Mereka ialah orang yang merasai iman.